Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan menggerakkan pasukan bahagian psikologi dan kaunseling memberi sokongan emosi dan psikologikal kepada penduduk terjejas banjir. Hana Adli Nasition Ahmad ada butirannya. Teruskan Hana. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Felda Palung 1 Jempol Negeri Sembilan yang merupakan salah satu daripada pusat pemindahan sementara yang masih lagi dibuka di daerah Jempol ini berikutan bencana banjir yang melanda kawasan ini sejak 31 Disember lalu. Dan untuk itu saya nak bersama-sama dengan Ketua Bahagian Psikologi dan Kaunseling Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan, Puan Ruziatun Abdul Kadir. Terima kasih Puan bersama kami. Baik Puan, penduduk terjejas banjir bukan sahaja terkesan daripada segi fizikalnya, malah emosi turut juga terjejas. Jadi bagaimana JKM memainkan peranan untuk membantu mereka? Terima kasih Lin. Kalau ikutkan bila bercakap tentang emosi ini, kita nampak besar kan emosi itu akan melibatkan kebimbangan, ketakutan, kan, kemarahan dan berbagai-bagai lagi. Jadi bila berlaku ini bukan hanya kepada mangsa, tapi kita akan lihat kepada yang akan menguruskan, kan. Jadi tambah-tambah orang yang kalau ikut kan hari ini adalah lebih daripada berbelas PPS kita dah masuk, kan. Jadi dalam situasi emosi ini kalau kata tidak dijaga dan tidak diuruskan, dia akan lagi lebih kesannya kepada jangka masa panjanglah. Itulah. Ya. Baik, Puan, setakat ini apakah aktiviti dan juga pengisian yang dilaksanakan oleh JKM? Okay. Kalau ikutkan, kita bila berlaku macam ini, semua pegawai psikologi kita memang kita dah ditrainkan untuk menangani intervensi krisis psikologi, sokongan psikologi kepada semua mangsa banjir, kepada semua pengurusan di pusat pemindahan ini. Jadi kalau sebagaimana yang tuan-tuan lihat, banyak kita laksanakan bukan hanya kepada kanak-kanak, juga kepada warga mas, kepada yang dewasa, kan. Mungkin kita akan adakan apa ni, sesi orang kata debriefing untuk yang dalam bentuk kelompok ataupun juga mungkin dalam bentuk individu, kan. Jadi semua kita akan berikan perhatian jadi dalam bila berlaku bencana beginilah. Baik Puan, berapa ramai sebenarnya anggota JKM yang terlibat, dan kalau kita lihat ada banyak aktiviti termasuk kanak-kanak yang dijalankan Puan? Okey, kalau sebenarnya kalau kami di JKM Negeri Sembilan, kita mempunyai 11 pegawai kaunselor. Jadi walaupun mungkin berlaku di daerah-daerah yang tertentu, tapi kita akan turun dalam tim tuan-puan. Jadi kita atur gerak kerja kita, mana bagi yang berkemampuan untuk bersama-sama dengan kita. Contohnya di Tampin ada 12 kan pusat, begitu juga di Jempol ini mungkin ada pegawai kita yang tak dapat nak cover. So hari ini pun kita hanya berkesempatanlah untuk masuk, kan, dalam keadaan kekangan-kekangan tertentulah. Baik. Baik Puan, terima kasih dengan perkongsian itu. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda dari Jempol Negeri Sembilan. Saya Hana Adli Nasution Ahmad, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.